bekerja di sebuah restoran. Larut malam, saat restoran ini sedang sepi, aku melihat sepasang muda-mudi. Sepertinya mereka berpacaran. Sang gadis tampak antusias bercerita pada sang laki-laki. Namun, sang laki-laki sebaliknya, ia tampak sangat gugup. Bahkan, tingkah lakunya sangat mencurigakan. Ia sama sekali tak tersenyum, dan hanya mengetuk-ketuk jarinya ke atas meja. Lama-kelamaan, aku menyadari bahwa ketukan jarinya memiliki irama. Irama itu sangat keji, sehingga mudah kuingat. Mereka duduk di sana beberapa lama, hingga suatu saat mereka memutuskan pergi. Aku merasa bersalah. Mereka mungkin merasa agak terganggu, sebab sejak tadi aku terus memandangi mereka. Saat membayar bon di kasir, sang gadis tersenyum sangat manis kepadaku. Sementara sang pria dengan tatapan tajam menatap ke arahku sebelum akhirnya pergi. Ups, benar-benar pria yang aneh. Mungkin depresi. Entah mengapa perasaanku menjadi tidak enak. Aku harap gadis itu baik-baik saja.